Tasnya lucu-lucu. Dan di sini nih akhirnya. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita mau dapat makan siang. Ini lumayan sulap. Kira-kira kita dapat makan apa ya? Sudah waktunya makan siang. Ternyata camilan dulu nih. Dan air bisa jus, bisa apa sih, tapi aku pilih air aja. Singapore Airlines itu nggak pernah yang namanya lapar ya. Dikit-dikit dikasih makan, entah camilan, entah roti, entah bisa request cup noodle. Ya, banyak. Duduk sambil makan terus wes bikin dud nyamil. Ada kacang, ada mie. Habis dari toilet ya teman-teman ya, dan aku mau lihatin toilet di Singapore Airlines sana. Dan ini kalau air, kalau mau sikat gigi, di sini kita ada sikat gigi. Terus kalau mau mabuk ada juga. Dan kalau ini buat kru ya, yang kedua, ketiga. Sudah ada tisu, sabun, tisu di toiletnya. Lumayan gede juga kan. Sekarang kurang 9 jam 30 menit. Sekarang juga jam 3 lebih 58, hampir jam 4 ya. Dan di sini sudah mulai sunset. Semoga suara aku kedengaran. Aku udah pakai mikrofon tapi nggak tahu, karena menurut saya karena anginnya kenceng jadi agak leber gitu suaraku. Karena chicken rice-nya sudah habis, adanya ikan sama nasi sama buncis dan air, ada roti, dan ini coklat tiramisu dan buah, itu aja, sama roti, itu aja sih. Dan ini ada apple juice. Ya udah, sekarang kita makan. Nah teman-teman, nih makananku ada ini. Tapi sayangnya itu, tahu nggak teman-teman, aku itu lupa bawa bon cabe. Lupa bawa bon cabe karena aku itu request makanan halal. Ini ada ikan sama buncis. Sebenarnya ada cabenya sih. Lihat, karena duduknya dekat jadi kelihatan mukaku gitu. Ada cabenya, tapi cuma sumer-sumer. Kalau aku yang penting ada nasi sih, biar bisa ini, apa itu, bisa sampai nanti. Tuh, ada cabenya. Dan teman-teman, sebenarnya aku itu bukan janjian sih sebenarnya sama Bebian itu, siapa tahu nanti di ini, di apa itu, di Singapura itu kita ketemu. Karena Bebian jam 9 lebih 50 menit beliau mau ke Hong Kong, dan nyampe ku itu jam 9 baru nyampe, belum keluarnya, paling enggak udah 9:30. Kalau gate-nya jauh ya enggak ketemu, jadi kayak ketelisipan jalan gitu. Tapi kalau ketemu ya alhamdulillah ya, dilihat aja nanti gimana, siapa tahu aku bisa lari. Kalau enggak ya enggak ketemu, soalnya kita juga enggak bisa ngepasin gitu ya. Sebenarnya aku kira aku itu bisa ketemu sebelumnya itu jam 7:30 aku udah darat di Singapura. Tapi karena tadi itu di Milan lumayan delay, jadi ya
telat dah. Tapi nanti kalau nggak ketemu Beb Dian, aku ketemu teman masa kecilku di Singapura atau teman teman apa itu teman cari kayu cari kayu teman bolang. Nah, karena dia apa itu kerja di Singapura udah lama, pasti ya kalian tahu Mbak Tati. Teman sekolah sama masa kecil. Yoke tak lanjut makan dulu. Nah, udah selesai makanku. Udah kenyang teman-teman. Teman-teman sekarang udah selesai makan dan aku mau bobo. Enaknya apa, di sebelahku itu kosong teman-teman. Jadi kita gantian sama yang sebelah. Sekarang gantian aku yang tidur. Ya, sekarang istirahat dulu ya, aku sambung nanti. Toiletnya itu ada banyak ya sebelah, dan kalau sebelahnya itu ada ini buat bayi, bisa buat ganti popok atau gimana. Oke, dan di sini seperti biasanya ada sikat gigi dan lain-lain. Wajah sudah enggak karu-karuan. Kurang 4 jam setengah pantat mas sudah panas sekali. Selamat pagi, dan sekarang ini sudah kurang 2 jam lagi sudah mendarat di Singapura, dan ini lampunya sudah nyala dan mau sarapan. Kira-kira ada apa ya sarapannya, ikutin aja teman. Sarapan pagi hari ini apa nih? Oke. Oh, ntar aku buka dulu. Sarapan pagi hari ini udang sama mie udang, dan ini ada puding dan buah roti. Aku minumnya air aja. Ya udah, selamat makan dulu. Sarapan di pagi hari ini makan mie, tapi koyo ora kolu teman-teman, soalnya ora pedes umur. Aku makan buah sama puding aja kayaknya, soalnya nggak pedes sama sekali, koyo spaghetti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lumayan sih teman-teman, lumayan enak. Makan buah sekalian diet. Apa itu, mie-nya nggak kolu teman-teman, umur nggak pedes sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kalau di pesawat itu walaupun kita nggak makan tapi minumnya itu yang banyak biar nggak dehidrasi. Bis juga teman-teman. Minyak enggak sih? Ini yogurt sama buahnya habis. Udah cukup kenyang. Kalau roti itu aku wong deso tapi enggak suka roti, teman-teman. Nah, teman-teman, tinggal 1 jam lagi sudah nyampe Singapura ya. Lihat percikan es di luar. Mau udah mau sunrise saja. Ini sudah jam 7 lebih 10 kalau waktu Singapura. On movie. Teman-teman, sebentar lagi kita sudah nyampe Singapura. Tinggal 47 menit lagi. Dan lihat dari pagi malam sampai pagi lagi baru nyampe Singapura. Sekarang sudah jam berapa ya? Ntar belum, ntar
Sekarang jam mana jamnya? Sekarang jam 7 lebih 45. Mataku ini merah banget karena nggak tidur, kurang tidur. Kayak tidur cuma 1 jam aja nggak ada, teman-teman. Masya Allah, cantik sekali ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi kita udah landing. Sekarang sudah tinggal 5 menit lagi landing. Udah rendah banget nih teman-teman. Alhamdulillah sudah hampir nyampe nih. Tinggal 1 menit lagi. Tinggal beberapa detik lagi. Hijau banget ya teman-teman ya. Jauh banget udah kelihatan pesawat-pesawat bandaranya Changi Airport. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sampai Singapura. Alhamdulillah. Dan akhirnya kita sudah turun di Singapura dan kita lanjut nemuin temanku dan aku baru teks Febrian tapi belum jawab. Mungkin sudah ke Hong Kong kali ya. Ya wes ya. Ikutin aja. Nah mungkin karena Febrian sibuk ya jadi belum jawab, tapi aku tahu jadwalnya jam 9.55 di Terminal 1 jurusan Hong Kong. Kita lihat aja ya, siapa tahu ketemu Terminal 1. Terminal 1 kita gunain Skytrain. Skytrain di sini. Terminal 1. Sini. Kita nunggu 2 menit lagi. Skytrainnya sudah nyampe. Kita masuk. Ini Siwan kayaknya sudah masuk sih. Enggak tahu sudah masuk teman-teman. Febrian. Siwan di sini kan? Kayaknya sudah masuk ya. Sudah masuk. Jadi kita terlambat teman-teman. Ya udah kita istirahat aja di sini. Ini Hong Kong. A few moments later. Sengaja ketemu Mbak Dian di sini nih. Akhirnya sekian lama, 6 bulan rezeki. Aku tadi itu dari sana, tahu-tahu dia mau duduk di sini. Lah, itu aku baru ngene loh, karena aku tahu jadwalnya dia, tapi kita nggak pasti ketemunya di bisa ketemu atau enggak. Takutnya itu ketelisipan. Oh iya, aku belum apa? Halo. Nice to meet you. Pertama kali ketemu ya. Aku nggak mau apa adek soalnya tidur dan takutnya nanti grumpy. Soalnya karena orang baru kan, baru kalau orang baru. Iya. Bangun. Iya. Semoga kapan-kapan ketemu lagi, nggak tahu di mana ya sayang ya. Pasti. Mungkin di Inggris atau di somewhere. Tungguin aja ya. Tungguin aja. Jodoh nggak akan kemana pokoknya. Tapi Mbak Yanti cantik loh. Ya Allah, tapi aku gemukan sekarang sayang. Bobotmu berapa sekarang? Paling 5, 52, 51. Berapa? Musim dingin banget.
Aku 55, aku 55 teman-teman. Tambahan seminggu holiday kan udah seminggu. Seminggu. Mangan nonstop semua makanan gorengan. Semuanya. Intinya yang penting dinikmati. Aku juga happy. Gitu sih. Apa aja aku makan, apalagi musim dingin emang enggak bisa ngontrol. Pengennya ngemil. Ya udah, karena Mbak Dian udah mau ke dalam dan pamitan aja ya sayang ya. Happy flight. Cuma sekilas. Happy flight, enjoy your holiday. Enjoy your holiday. Aku tadi belum sama Inces. Incesnya dilupain. Nah, ini tante. Jangan tante, kakak aja ya. Tante? Udah tua ini, udah tua ini. Ben awet nom. Sweet 17 terus gitu ya. Orang sudah seperti Sweet 17. Ya wes. Sejak dulu aku dikira Mbak Yune cene. Ya wes, aku mau quality time dulu sedikit sama Mbak Dian. Oke. Dadah. Hati-hati. Have safe flight. Oke, Tiken. Udah masuk. Akhirnya ketemu juga. Nah, kerempongan. Teman, aku udah ketemu Beb Dian dan Beb Dian sudah ke Hong Kong dan sekarang ini aku mau ketemu teman saya Pitu ke sini ke imigrasi. Kita keluar ya teman-teman ya. Tapi kayaknya sebelumnya aku itu mau ganti baju karena di Singapura ternyata panas teman-teman. Panas. Sumuk. Jadi keimigrasinya sana, berarti terminal 1. Oke, aku ganti baju dan ketemu temanku ya, teman kampung. Di mana toiletnya ya, teman-teman, kita cari toilet dulu deh. Ini masih pagi. Beb Dian tadi jam 9:55 ke Hong Kongnya. Semoga suatu hari ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Wih, bagus banget. Aku lihatin dulu deh. Bagus banget ya. Bagus banget. Victoria Secret. Victoria ini di mana-mana ada ya. Di Barcelona juga ada. Karena udah menyambut Christmas, jadi kerlap-kerlip banyak banget. Ada susu banyak sekali. Oke. Keimigrasinya cuma ke bawah aja sih teman-teman. Jadi gampang. Kemarin itu aku sama Tole lewat sini. Jadi cuma ke bawah aja kita keluar. Berarti ini terminal 1. Jadi aku mau kasih tahu temanku terminal 1. Oke, ya Allah. Bagus banget ya teman-teman ya. Bagus sekali. Seandainya aku tahu ketemu Beb Dian, harusnya aku beli ini. Karena benar-benar gak sengaja teman-teman. Lagian juga kalau ketemu lagi aja deh ya. Jadi ingat anakku wedok ini. Lucu-lucu banget. Ya cuma 2 euro kan, 25 euro. Ini lucu, ada cici enggak? Anakku itu kan suka cici. Ini apa ini? Ini cici atau bukan ini? Anakku sukanya cici. Lihat-lihat. Tasnya lucu-lucu.
lucu-lucu ya teman-teman ya. Lucu-lucu. Teman-teman, aku tak ganti baju dulu. Ya Allah, mukaku. Sampai ketemu aja di next video. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Love you all dan bye-bye. Terima kasih buat semuanya yang selalu ngikutin channelnya Yanti. Love you. Mwah.